malam pertama kena juga. Hari pertama kahwin kena. Start daripada situlah. Hari-hari kena. Tapi perik. Sangat-sangat perik. Jujur abang cakap abang sebenarnya ikutkan abang dah tak tertanggung. Menderita angkara sihir atau buatan orang. Usahawan Syed Muhammad Shah Hasif memberitahu perkara ini mula terjadi sejak dia berumah tangga dengan isteri pada November 2018. Sihir itu bagaimanapun masih belum berakhir apabila baru-baru ini terjadi pula kejadian misteri, penemuan rambut dalam laksa yang sedang direbus untuk dijual. Syed bagaimanapun bersyukur sihir itu tidak terkena pada isteri dan anak-anak. Namun dia sendiri menanggung kesakitan seperti muntah darah, hidung berdarah dan kaki kanan sakit sehingga susah untuk bergerak. Besar dugaan Syed ni ya. Jomlah kita dengar sendiri cerita Tuan Punya Badan mengenai perkara berkenaan selepas video laksa itu tular di aplikasi TikTok. Okey, sebenarnya isu ni dah lama jadi. Cuma abang baru je publish dan abang baru je macam masukkan kat media sosial dan semua. So, before this, kita hanya orang kata bercakap sesama wife dengan family. So, dia orang tahu everything semua. Hari-hari, dok apa ni orang message, dok DM apa tu semua kata nak laksa. Kata wife, dia kata dia orang itu kata makan laksa yang wife masak lah, itu lagi ni semua. So, abang kata tak apalah. Ni pun dah berengit. Kata, jomlah buka lah balik laksa apa semua. Orang ramai nak ni. Kita cakap, tapi kalau apa-apa hal jadi, abang tak tanggung. Abang cakap macam tu je. Tak, abang masih trauma lagi abang cakap macam tu kan. So video penuh ada. Tapi ada yang netizen kata, alah video kat. Bukan boleh percaya. Video panjang. Itulah kita. Jadi kita ambil yang point. Kalau nak video panjang, meh datang tengok sendiri kat headset. Tak ada masalah pun. Kenapa kita nak bohong benda-benda macam ni? Sebab benda-benda macam ni kita tak boleh main-main. Benda-benda sendiri ke orang buat ke apa. Sebab kalau kita main-main cakap dah tu tenang. Kita yang dosa. Sekarang ni terpaksa macam redor. Terpaksa untuk ubat diri sendiri. Sampai orang kata macam sekarang memang saya sebenarnya tak nak jalan. Tapi saya ada masalah. Dan dahi saya pun berpeluh belum semua. Tadi pun nampak berpeluh macam apa kan. Memang badan rasa bahang macam orang bakar macam api. Orang tak tahan. Alhamdulillah anak-anak dengan isteri dia orang okey, tak ada kena apa-apa. Cuma abang je lah yang memang kena teruai. Orang tak tahan lah apa panas sangat ni. Muntah darah dah ada dah. Hidung keluar darah. Mulut keluar darah. Mulut semua keluar darah. Itulah lepas tu memang saya susah untuk nak bangun. So apa benda wife memang akan urut saya hari-hari. Kalau tak saya tak boleh bangun. So macam-macam benda pelik. Mimpi tak payah cakap lah. Macam mimpi rasa macam bila nak ungkapkan balik mimpi tu rasa macam susah. Sebab mimpi tu macam pelik. Macam pelik sangat. Penat tak bang nak merawat benda-benda ni? Sangat penat sebab saya nak hari-hari rutin saya siapkan wife saya, nak make upkan dia lagi, carikan baju dia, jahit baju dia apa semua kan. So nak buat aktiviti tu dah susah. Saya nak buat make up ni, nak buat kening berjenuh eh. Begini-gini saya nak buat pun berjenuh. Nak buat macam make up dia hari ni pun, ya Allah kalau macam ni saya kata orang tak lah. Sebab duduk macam ni. Selalu sekejap. Saya duduk macam ni ha. Kejap bagi apa tak nak nafas dulu, tangan apa tak tahan. Tangan sakit sangat dia kata. Macam dah pergi jumpa ustaz, dah jumpa bomong lah orang dan sebagainya kan. Banyak dah yang abang ikhtiarkan. Mungkin ada yang tanya, abang tak pergi jumpa doktor ke pergi merawat dah. Di hospital? Dah. Okey, sebelum saya pergi untuk pengamal perubatan yang tradisional ni, so saya dah pergi untuk ubat secara moden. So saya dah pergi check untuk everything semua yang complete semua. X-ray, MRI semua dah. Settle. So dia kata saraf okey, sendi okey, kaki semua cantik, tulang semua okey. Sampai kali yang satu doktor ni, sebab dia tengok saya banyak kali datang kan, cakap macam ni, awak saya dah check semua, awak tak ada masalah apa. Dia macam ni, kadang-kadang ni doktor sendiri yang cakap kadang-kadang kita ni dah berubat secara moden, mungkin kita tak nampak, mungkin boleh berubat di tempat lain ataupun berubat cara lain. Hint itu je doktor cakap. Sebab dia nak cakap lebih-lebih pun tak boleh, sebab kita faham dia punya profession dia. So kita ada akal, ada fikiran, kita boleh fikir sendiri apa yang cuma maksudkan. So teruslah wife kata, dah jom balik kampung, ubatkan kampung. So lepas tu, malam pertama kena juga. Hari pertama kahwin, kena. Start daripada situ lah. Hari-hari kena. Tapi perik. Sangat-sangat perik. Jujur abang cakap, abang sebenarnya ikutkan abang dah tak tertanggung. Tanya dia, saya selalu cakap dengan dia. Abang selalu cakap apa? Kalau tak ada hidup. Kalau tak? Jujur abang cakap abang dah. Kalau bunuh diri itu, dah boleh. Kalau bunuh diri bukan kata dosa. Dah lama dah. Lama dah. Sebab aku tak boleh tahan lah. Fed up juga sebenarnya bila kita sebab duit banyak habis untuk nak pergi ubat ni apa semua kan. Abang cuma fikir satu, kalau abang sakit nanti anak bini abang ni
nak makan apa. Sebab diorang pun bergantung dengan abang. Jadinya abang kena kuat untuk nak nyara diorang ni. Abang anak dah ada dua dengan bini lagi. Ni seorang je lah. Bukan ada dua. Ha kan. Ha, yang risau Aisyah dengan you je. Nak tak nak abang kena kuat. Sebab abang nak kena cari rezeki untuk diorang. Sebab kalau tidak, siapa nak bagi diorang makan? Dengan abang sendiri pun abang nak makan apa nanti? So, nak tak nak memang abang kena kuat juga. Walaupun abang sakit, abang kena kuat, kena gerak juga. Kalau abang tak gerak, tak jadi apa. Pada mereka yang mungkin rasa macam beranggapan benda ni adalah satu konten, ikut pada anda. Sebab saya dah lalui, mungkin anda semua tak lalui benda ni. Apa pun kan, macam thank you so much lah pada orang yang mungkin dia buat kita apa semua ni kan. So thank you so much. Terima kasih lah. Mungkin ni saya boleh dapat pahala kat alam sana kot. So kita jumpa alam sana je lah.